أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله Islam. Korbannya ya, intinya orang-orang yang dulu pernah saya murtadkan, semoga Allah menjamah kembali hati mereka, betul. Mendapat hidayah kembali, dan tolong hubungi saya, tolong hubungi saya lah ya. Orang-orang yang sudah saya murtadkan, tolong hubungi saya. Nanti di ngaji cerah adalah di kolom deskripsi. Baik, ya, iya, saya. Tunjukkanlah aku jalan kami yang lurus. Jalan yang lurus. Nah, disambunglah dengan Quran surah Az-Zukhruf ayat ke-61. Jadi ketika ya Allah, ini saya bongkar aja semua. Kan enggak dibaca, namanya juga orang Islam yang awam yang tidak pernah membaca Al-Qur'an. Itu saya sering gitu cari-carinya orang-orang yang jarang apa ya namanya ya? Jarang baca Al-Qur'an. Jarang kelihatan lah orangnya, mukanya gelap, nggak pernah kena air wudhu, itu kelihatan, tapi KTP-nya Islam banyak lah gitu. Jadi itulah target saya tuh seperti itu. Baik. Jadi orang-orang yang benar-benar tidak punya ilmu agama Islam lah. Iya. Jadi ngajak orang untuk murtad itu sebenarnya kita nggak bisa menggunakan ayat-ayat Bible sebenarnya. Oh gitu. Jadi bisa dikatakan apa ya namanya ya? Misionaris, tapi misionaris yang tidak tertulis teh gini. Oke. Misionaris yang cuma disuruh sama pendeta bagiin ini buku dan bagikan makanan. Baik. Tapi ada aja korbannya, Kang. Ada. Jadi kita target di dalam sebuah apa ya namanya? Di sebuah gereja lah. Di semua masing-masing di gereja itu ada target. Jadi 1 tahun itu kita harus bisa mengajak domba-domba yang sesat. Domba, Kang. Domba. Berarti saya disebut domba nih? Domba, dulu kita domba. Aduh. Dulu kita domba. Kurang ajar. Jadi orang-orang Islam itu ada domba-domba yang sesat. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat ngaji cerdas, puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun juga salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, balik lagi bersama saya Dong Fatih 1453, tentunya di channel YouTube Ngaji Cerdas yang insyaallah akan mencerdaskan umat. Tentu bagi mereka yang mau berpikir, tentunya. Baik, pada kesempatan hari ini saya sedang bersama dengan Kang Erik ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Apa kabar, Kang? Alhamdulillah, Waalaikumsalam. Luar biasa. Sehat-sehat ya, Kang ya? Alhamdulillah. Apalagi bahagia. Sekarang kita lagi ada di situasi yang sangat enak banget ya, Kang enak ya? Enak banget. Masya Allah. Teman-teman yang ke Bandung wajib kesini nih. Wajib. Bandung yang wajib kesini ya? Wajib kesini. Wajib kesini. Ketemu sama Kang Erik, Insya Allah. Insya Allah. Kita akan bincang-bincang dengan Kang Erik, sahabat ngaji cerdas, terkait dengan ini. Bukan masa lalu ya, Kang, tapi pengalaman Kang Erik ketika pengalaman menjadi yang seorang, apa namanya? Gembala ya, Kang? Gembala dan guru aja. Oh, gembala guru dan guru, iya. Kang Erik gembala dulu ya? Dulu gembala khusus ini. Anak-anak muda. Oh, enggak, kira saya gembala domba. Oh, enggak. Ya, domba. Domba ya. Domba juga. Baik, Kang Erik. Masya Allah. Tapi tentunya sebelum ke Kang Erik, bagi sahabat ngaji cerdas yang belum subscribe channel ini, jangan lupa untuk subscribe, kemudian like, komen, dan share ke teman-teman yang lainnya. Karena subscribe itu gratis ya, Kang ya? Gratis banget. Masya Allah. Insya Allah jadi pahala juga. Baik, oke. Dan jangan lupa juga dukung channel Kang Erik nih. Masya Allah. Channelnya apa, Kang, namanya, Kang? Mu'alaf Channel. Mu'alaf Channel ya. Di sana banyak sekali Kang Erik membongkar para murtadin katanya. Baik. Murtadin betul-betul. Baik. Kang Erik, langsung ke Kang Erik nih. Sebenarnya saya mau nanya dulu ya, Kang Erik ya. Alasan terbesar Kang Erik buat channel YouTube itu apa sih, Kang?
awalnya nggak ada niat untuk menjadi YouTuber gitu ya. Oh, nggak ada ya? Awal-awal masuk Islam? Awal masuk itu nggak ada, cuma untuk berbagi, apa namanya, berbagi pengalaman gitu. Mudah-mudahan dengan pengalaman yang saya alami, dibagikan kepada teman-teman Muslim bisa menguatkan bisa menguatkan akidah dan akidah, iman. Iya. Karena kan dalam Al-Qur'an ya ayyuhallazina amanu wala tamutuna illa wa antum muslimun. Jadi janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Nah, itu yang jadi satu barometer ya. Jadi satu tolak alasan besar ya. Ya, supaya teman-teman saya, sahabat saya enggak masuk ke dalam neraka gitu. Oh, jadi Masya Allah. Karena dalam Al-Qur'an pun orang-orang kafir, orang-orang munafik tempatnya di neraka aja. Ya. Jadi itu keinginan yang enggak mau lah gitu. Okay. Saya enggak mau teman-teman saya nanti enggak bisa ketemu di jannahnya Allah insyaallah gitu. Ya. Itu jadi nggak ada niat sedikit pun, tapi karena ada dorongan dari teman-teman, teman-teman udah nggak apa-apa buat aja channel YouTube, siapa tahu berkembang insyaallah katanya. Baik. Bisa channelnya bisa gede kan, saya bilang saya nggak ngerti YouTube-YouTube-an gitu. Akhirnya dari situlah mulai menjawab tuduhan sih sebenarnya, dan juga ada keinginan untuk meluruskan pemahaman yang mungkin dari teman-teman yang Kristen ini kurang dipahami. Oh iya. Karena ya seorang guru nggak mungkin ilmunya cuma ngomong doang gitu kan, harus mempelajari, harus ada datanya, harus ada datanya. Bukan sombong, bukan takabur, tapi memang seorang guru pasti ada penonton kita juga pasti ada yang banyak yang guru SPD lah, banyak sarjana agama dan segala macamnya, pasti punya ada niat keinginan untuk berbagi ilmu. Masya Allah. Nah, jadi itu tujuan besarnya, besarnya itu. Tapi alhamdulillah kesini kok makin makin bertambah, dan sempat juga ada yang Kang monetisasi dong gitu kan. Oh, gitu saya bilang monetisasi apaan gitu kan, nggak ngerti. Nggak ngerti ya? Itu supaya dapat iklan katanya YouTube-nya. Mana saya tahu, saya bilang diajarin lah. Ada satu subscriber sampai sekarang masih pantengin channel saya dari awal itu, tahu saya masih ingat. Jadi dia yang Kang masukin monetisasi, nggak ngerti saya bilang. Tapi alhamdulillah dengan hasil dari ini, bukan hasil dari bukan hasil kerja keras ya, tapi hadiah dari Allah. Mungkin karena saya nggak bekerja, Allah berikan rezekinya lewat YouTube, dan itu pun hasilnya nggak saya makan sendiri. Baik. Gitu. Pasti dibagi-bagikan ke anak-anak yatim, yang tukang dagang, kebanyakan sih tukang dagang sih. Jadi saya beli, misalnya beli bubur 10.000 nih, saya kasih 20.000, Kang kebanyakan. Sedekah. Masya Allah. Jadi itu yang motivasi. Motivasinya saya nggak bisa ngasih gede, nggak bisa ngasih orang-orang yang mungkin fakir, tapi saya bisa ngasih ke pedagang yang insya Allah dengan saya mengasih itu cukup mereka mengucapkan alhamdulillah ya Allah, jazakumullah khairan, jazakillah khairan, jazakumullah. Itu yang jadi ya Allah, ini dikasih sedikit aja bersyukurnya sama Allah gitu, bukan berterima kasih sama saya. Saya bilang gitu, alhamdulillah Kang, bukan sama saya tapi sama Allah. Masya Allah. Pasti itu selalu saya sampaikan ya, sampaikan kepada itu. Kang terima kasih, jangan terima kasih sama saya, rezeki dari Allah. Masya Allah. Gitu. Intinya untuk syiar ya. Betul. Baik Kang, selain untuk syiar mungkin juga Akang juga saya juga perhatikan menentang para murtadin kayak gitu ya Kang ya. Nah itu juga ada yang kayak gitu ya. Karena kan lagi marak-maraknya. Lagi marak lah. Karena setelah mungkin mulai tahun 2000 mulai muncul murtadin tuh. Ya setelah saya masuk dunia YouTube lah. Jadi ketika melihat ada kesaksian para murtadin sekarang-sekarang ini, Masya Allah gitu. Ngeri banget gitu, istri saya yang murtad aja nggak sampai kayak gini. Wow, gitu. Sekarang malah lebih-lebihin. Bohongnya banyak banget. Gitu. Jadi istri saya aja sampai bilang nggak mau menggunakan atribut kekristenan. Saya aja contohnya pada saat bikin konten channel di YouTube nggak mau gitu, nggak mau pakai kalung salib lah, menunjukkan bahwa ini saya ini mantan Kristen. Iya. Aduh, nggak perlu ya kayak gitu. Nggak ya? Perlu, ngapain? Sekarang murtadinnya malah pakai kopiah lah, ada yang pakai peci lah, pakai sorban, bobo jus, hafal Al-Qur'an gitu. Hafal Al-Qur'an, saya bilang ya Allah ya Rabbi. Ini kan perlu diluruskan ya Kang ya. Kok begini amat gitu ya? Tapi ya sebenarnya semua terpaku atau tertuju kepada ayat yang ada dalam Bible. Baik.
ayatnya mau saya bacain? Silakan. Ini kita sambil ini aja ya. Sambil nyantai, Kang. Ya? Sambil nyantai, ada ayat yang menunjukkan bahwa mereka kan sering bilang kepada kita, ini takiyah. Oh gitu apa, ya, takiyah. Berbohong demi kebaikan. Katanya, atau ya bersembunyi Allah di balik batu, nah, ibarat gitu. Padahal ajaran yang seperti itu Paulus yang ajarkan, ada ayatnya ya. Ini silahkan nanti boleh ditulis di dalam Roma ya. Jadi untuk apa saya lupa nih ayatnya. Dalam Roma 3 ayat 7 ini ada ayatnya, yaitu tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku. Gimana maksudnya? Ya. Jadi tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai seorang pendosa atau orang berdosa. Jadi ayat ini tuh yang menjadi patokan untuk mereka, nggak apa-apa berdusta, yang penting Allah tetap dimuliakan. Coba bayangkan, dari ayat ini satu ayat, bahkan ada lagi ayatnya yang lain, di ayat yang lain sahabat semua pasti tahu, ada dalam apa ya itu ya, saya lupa nih ya, dalam Korintus kalau nggak salah ya. Jadi berdosa atas kemuliaan nama Allah pun itu nggak jadi masalah, karena ayat ini udah ada jelas. Oke. Mereka yang lontarkan kepada kita takiyah, padahal mereka sendiri yang takiyah. Ya. Jadi apa ya, lempar batu sembunyi tangan ya. Aduh. Itulah yang jadi, ya Allah, saya bilang kok sampai ada yang dia ngaku sebagai juri MTQ. Waduh, juri MTQ. Terus hafal 30 juz, tapi bacanya aja salah. Ya tabat yada abillah habi watab, ma'agna'an humaluh huwa makasab, saya selana ronzata lahab. Dia balik lagi tabat ya dah. Ada lagi. Ada kayak gitu ya, Kang ya. Terus ada kul huwallah apa? Dibaca surat saya baca surat Anas ya. Yang dibaca kul huwallahu ahad. Ya salam. Jadi ya Allah. Gimana ya? Oke. Jadi banyak sekali yang apa ya, dilebih-lebihkan lah. Baik, Kang Erik. Tapi terlepas dari itu, Kang Erik juga pernah kan ya merasakan hal yang di posisi para murtadin pada saat itu kan. Pernah. Nah, Kang Erik. Pada saat di posisi apa namanya menjadi kafir, kan pasti kan Kang Erik juga punya visi misi ya. Betul. Dan kemudian juga apa sih biasanya yang Kang Erik lontarkan kepada kaum muslimin pada saat itu? Jadi ngajak orang untuk murtad itu sebenarnya kita nggak bisa menggunakan ayat-ayat Bible sebenarnya. Oh gitu, Kang. Karena menurut orang muslim Bible itu atau Injil lah ya. Injil kan Allah sudah firmankan dalam Al-Qur'an, ada orang-orang yang menulis dengan tangan mereka sendiri, maka kecelakaanlah yang besar bagi mereka gitu. Nah, jadi umat muslim pasti tahu kalau kita bacakan Injil mereka nolak ya. Makanya kita pakai ayat-ayat Al-Qur'an. Ya Allah. Tapi ayat-ayat Al-Qur'annya tentunya tidak semua ayat Al-Qur'an yang merujuk kepada Isa Al-Masih alaihissalam. Jadi Nabi Isa ini dijadikan sebagai satu apa ya? Satu pegangan untuk mereka ketika mereka mengatakan Isa Al-Masih adalah Yesus Kristus. Mereka oke, haleluya, puji Tuhan, mereka percaya. Tapi ketika ada orang Islam, ada orang Kristen masuk Islam dan mengatakan bahwa Yesus itu adalah Isa Al-Masih, Isa Al-Masih adalah Yesus Kristus, mereka menolak. Oh gitu. Coba bayangkan. Liar ya. Jadi ketika ada murtadin mengatakan Yesus itu adalah Isa Al-Masih dalam Al-Qur'an, orang-orang yang berkata seperti itu mereka haleluya. Wah, benar, ternyata Isa Al-Masih dalam Al-Qur'an aja adalah Allah. Tapi ketika ada orang yang mu'alaf mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah Isa Al-Masih, mereka menolak. Isa Al-Masih itu bukan Yesus, ceritanya aja beda. Jadi termasuk golongan orang-orang munafik. Oh gitu. Jadi kalau saya pakai ayat-ayat Al-Qur'an, ini saya kasih aja ya, supaya teman-teman muslim ikhwah filah semua itu bisa tahu ya apa sih ya? Apa yang biasanya para murtadin atau misionaris ini lakukan. Baik, kan. Dengan ayat-ayatnya yang pertama itu tentunya tidak lain dan tidak bukan, kebanyakan rata-rata di seluruh dunia mengatakan bahwa ihdinas siratal mustaqim. Baik. Tunjukkanlah aku jalan kami yang lurus. Jalan yang lurus. Nah, disambunglah dengan Quran surah Az-Zukhruf ayat ke-61. Jadi ketika ya Allah, ini saya bongkar aja semua ya supaya sahabat
mu'alaf sama teman-teman muslim tahu. Jadi ketika mereka mengatakan tunjukkanlah kami jalan yang lurus, mereka akan langsung loncat kepada ayat Az-Zukhruf 61. Di situ dikatakan wa innahu la ilmu li sa'ati falatamtaruna biha wa tabi'un hadza shirotu mustaqim. Yang artinya dan sungguh dia yaitu Isa benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat, karena itu janganlah ragu-ragu tentang kiamat itu dan ikutilah aku. Nah, inilah jalan yang lurus. Ikutilah aku ini menurut mereka adalah ikutilah Isa. Ini Yesus jalan yang lurus. Sebagai Yesus, Tuhan. Sebagai Tuhan. Karena siapa lagi yang tahu tentang hari kiamat kecuali Allah katanya gitu. Nah, padahal kalau mereka para murtadin dan teman-teman yang Kristen membaca dalam Bible-nya sendiri di dalam Matius 24 ayat 35 sampai 36 dan juga Markus 13 ayat 31 sampai 32, Yesus saja berkata seperti ini. Kita bacain aja. Baik, silakan Kang. Langit dan bumi akan berlalu, tapi perkataanku tidak akan berlalu katanya ya. Tetapi tentang hari itu yaitu hari kiamat dan saat itu tidak ada seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, anak pun tidak. Anak ini berarti Yesus, Yesus ya dong. Yesus juga nggak tahu. Hanya Bapa. Bapa. Bapa itu siapa? Allah. Allah. Itu dia makanya Yesus aja ngomong dalam Bible. Aku tuh nggak tahu hari kiamat. Tapi dijadikan oleh para murtadin bahwa Isa atau Yesus ini tahu akan hari kiamat dalam Quran surah Az-Zukhruf ayat 61. Padahal di situ ada jelas kata-katanya pertanda akan datangnya hari kiamat. Ya kan kita sudah sering dengar kajian apa? Akhir zaman ya. Akhir zaman kan Nabi Isa Al-Masih alaihissalam ini akan datang turun yang pertama membunuh babi, kedua menghancurkan salib, ketiga menghilangkan jizya atau upeti atau pajak. Jadi semua apa ya, semua umat manusia di dunia ini sampai nggak mau nggak bisa bersedekah lagi saking kayanya karena pajak sudah dihapuskan. Nah, dari situlah kalau orang-orang Kristen dan teman-teman yang murtadin ini paham tentang hal ini, saya yakin mereka mikir dua kali gitu. Aduh, saya salah nggak nih? Ya? Tapi ya apa boleh dibuat, kalau tentang harta tata wanita mereka murtad, susah. Susah gitu. Apalagi tentang urusan bawah perut, nggak akan mungkin mereka sanggup untuk meninggalkannya. Baik, terus yang kedua, di dalam Al-Quran juga ada ayatnya yang bisa dijadikan sebagai penggoyah imannya orang-orang Islam. Itu di dalam Quran Surah Ali Imran ayat ke-45. Ini udah jelas banget gitu, yang sering waktu itu saya masih ingat namanya Fadilah Mulia. Dia seorang murtadin, mungkin sahabat Mu'alaf tahu ya. Dia katanya seorang aktivis Muhammadiyah. Okay. Wah, seorang pendakwah yang terkenal katanya. Baca ayat aja pabelit gitu lidahnya. Pabelit. Pabelit maksudnya. Pabelit itu kusut. Kusut ya. Kusut lidahnya gitu. Babelit. Baca ayat aja enggak bisa gitu ya. Yang dijadikan patokannya ini Quran surah Ali Imran ayat 45 ini. Jadi Fadilah Mulia ini seorang penghina agama Islam. Waktu itu sudah di kalau enggak salah Kohani Kristanto itu sudah pernah posting dan sudah pernah melaporkan ke pihak berwajib. Namun belum ada tanggapan gitu. Karena ini hinaannya kepada Rasulullah dan Islam. Ya. Kita tahu lah ya, kita serahkan aja sama Allah supaya dia nggak dihakimi sih, nggak dihakimi sama Allah. Langsung, masuk aja, VIP lagi. Masuk neraka tanpa hisap. Ya. Tanpa hisap, jadi langsung aja. Gak usah laporan lagi. Gak usah laporan ya. Nah di ayatnya di situ katakan ketika para malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimat. Nah ini kalimat, kalimatullah yang sering digembar-gembor oleh para murtadin bahwa Nabi Isa ini adalah kalimatullah. Jadi kalimatnya Allah dan mereka sambungkan ke dalam Yohanes 1 ayat 1. Iya, iya, yang ya? Ayat jadi pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Itu yang jadi patokan mereka melalui ayat Al-Qur'an katanya gitu ya. Namanya Isa Al-Masih alaihissalam, putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat. Dan termasuk kepada orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Kalau mereka paham tentang bahasa Indonesia aja, pasti tahu gitu. Oh, kan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Bahkan kalau kita melihat dalam bahasa Arabnya, di sini ada kalimat wajihan fi dunia wal akhirati. Dan ini pun sama diberikan gelarnya kepada Nabi Musa alaihissalam di dalam Quran surah Al-Ahzab ayat ke-69. Di sini juga ada wakana indallahi wajiha. Ya, dan di sini artinya Nabi Musa pun mempunyai kedudukan yang terhormat di sisi Allah. Apakah Nabi Musa, kenapa Nabi Musa juga enggak dijadikan Allah sama Allah, mereka gitu kan? Aneh dengan kalimat ini tuh. Baik. Kok bisa-bisanya gitu mereka
menjadikan Isa Al-Masih ini menjadi Allah, karena satu-satunya katanya orang yang terkemuka dunia dan akhirat. Mm-hmm. Kalau yang terkemuka dunia akhirat bukan Allah, siapa lagi katanya? Oh, gitu. Mm-hmm. Berarti Isa Al-Masih adalah Allah katanya. Mm-hmm. Saya mikir gitu, waduh, kalau saya baca Bible lagi, Nabi Isa aja tuh, Yesus Kristus, nggak pernah mengaku sebagai Allah atau Tuhan. Ya, nggak ada satu. Nggak ada. Ya, ini itu satu. Hmm. Terus yang ketiganya, nah ini dia ya, yang menjadi satu apa ya namanya, menurut mereka ini bisa menggoyahkan imannya orang Islam. Karena setiap orang Islam ini pasti masuk neraka. Kata. Oh iya iya iya, saya ingat-ingat itu. Dalam Quran Surah Maryam ayat ke 71. Baik, ini sering banget nih yang dilontarkan oleh kaum kafirin nih, Masya Allah. Wah ngapain masuk Islam, toh kalian masuk neraka juga. Baik. Katanya. Allah gak bisa menyelamatkan, hanya Yesuslah juru selamat. Wah ya pokoknya gitu lah. Itu kadang saya lakukan, saya sama istri pun mengatakan seperti itu. Bahwa waktu dulu kan? Islam aja masuk neraka. Oh yang benar katanya, ya sok aja buka Quran Surah Maryam ayat 71. Terus, kepada yang pedagang yang saya murtadkan juga dulu, nauzubillah min zalik, ya, semoga Allah memberikan hidayah lagi kepada mereka. Saya katakan, Pak, percuma masuk apa? Percuma di Islam, nggak sholat, saya bilang gitu kan, nggak pernah ke masjid, terus nggak pernah baca Quran, masuk neraka apa? Coba tuh dalam Quran Surah Maryam ayat ke-71. Saya gituin. Ayatnya kan jelas, dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya dalam gurung neraka. Ya. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Wa'im minkum ila wariduha kana ala robbika hatmam maqadiyah. Ya. Jadi ini yang jadi patokan untuk mereka memurtadkan. Itu satu. Ya. Bukan satu ya, udah berapa? Udah tiga ya? Tadi. Udah tiga. Nah, kalau mereka sebenarnya para murtadin ini atau orang-orang Islam ini sering membaca Al-Quran, coba dibaca dari ayat 70, 71, dan 72. Nah, itu penting banget ya. Itu penting banget. Kan, ayat ke-72 nya kan jelas ya. Betul, betul. Dan betul. Allah mengangkat. Orang-orang beriman. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Tapi kan nggak dibaca. Namanya juga orang Islam yang awam yang tidak pernah membaca Al-Quran. Itu saya sering gitu, cari-carinya orang-orang yang jarang apa ya namanya ya, jarang baca Al-Quran, jarang kelihatan lah orangnya, mukanya gelap, nggak pernah kena air wudhu, itu kelihatan, tapi KTP-nya Islam banyak lah gitu. Jadi itulah target saya tuh seperti itu. Baik. Jadi orang-orang yang benar-benar tidak punya ilmu agama Islam lah. Iya. Jadi bisa dikatakan apa ya namanya ya, misionaris, tapi misionaris yang tidak tertulis teh gini. Oke, oke. Misionaris yang cuma disuruh sama pendeta bagiin ini buku dan bagikan makanan. Baik. Tapi ada aja korbannya kan? Ada. Jadi kita target di dalam sebuah apa ya namanya, di sebuah gereja lah. Di semua masing-masing di gereja itu ada target. Jadi satu tahun itu kita harus bisa mengajak domba-domba yang sesat. Domba kan? Domba. Berarti saya disebut domba nih? Domba, dulu kita domba. Aduh. Dulu kita domba. Enggak, ya. Kurang jadi orang-orang Islam itu ada domba-domba yang sesat. Ya Allah. Gitu. Dan kita adalah domba-domba yang diselamatkan. Selamatkan. Ya. Astagfirullahaladzim. Apaan sih kalau disini domba? Itu ya? Jadi, itu. Padahal Yesus sendiri kan mengatakan di dalam, apa tuh? Dalam Bible, aku hanya diutus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Dan dalam Al-Quran pun Nabi Isa Al-Masih alaihissalam mengatakan, aku hanya diutus kepada Bani Israel. Bani Israel, oke. Okay. Saya juga. Saya juga iya, itu. Okay. Jadi yang patokannya sebenarnya seperti itu. Gitu. Bukan untuk seluruh dunia, Kang. Itu ya. Dia. Kalau Rasul kan jelas ya. Jelas. Untuk seluruh umat manusia. Hudal linnas gitu kan. Ya. Jadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Gitu. Ya Allah, saya bilang, kok saya baru menemukan ini dalam Islam gitu. Masya karena Bible yang saya baca tuh nggak pernah menunjukkan bahwa Yesus ini diutus untuk seluruh umat manusia. Kan hanya kepada Bani Israel. Bani Israel. Nggak ada yang lain. Apa Bani Israel mewakilkan manusia? Nggak mungkin. Bani Israel aja nggak ada yang nyembah Yesus pada saat itu. Nggak ada kan? Nggak ada. Sampai sekarang Yahudi ada nggak yang menjadikan Yesus sebagai Tuhan? Oh, nggak ada. Padahal Yahudi adalah suku aslinya Yesus. Nggak ada satupun. Ada sih. Cuma Kristen-Kristen yang, ya Kristen di Israel lah nggak mungkin. Jadi ada Islam di Israel, Kristen di Israel, baikkan. Yahudi asli. Gitu. Okay. Terus yang tadi sebenarnya dalam Quran Surah Maryam ayat ke-71 itu ada apa ya?
ada combat kitnya lah. Combat kit itu seperti ada jawabannya sendiri dari Bible. Di Bible itu ditulis dalam Matius 12 ayat 36 sampai 37. Ya, kan katanya gini, tidak ada seorang pun di antara kami yang mendatangi neraka, berarti umat Islam masuk neraka semua. Dan saya yakini dan saya pahami bahwa saya pun pasti nanti akan, ya namanya juga manusia, nggak ada yang luput dari dosa, ya kan? Pasti masuk neraka lah. Dicuci dulu sama Allah, langsung masuknya jannah. Tapi insya Allah kita semua umat muslim, amin, nggak akan masuk neraka, langsung VIP surga insya Allah atas rahmatnya Allah. Masya kalau kita benar-benar mengingat Allah dan kita pasrah, namanya juga muslim, muslim kan pasrah sama Allah. Betul. Jadi apapun yang Allah berikan kepada kita, misalnya Allah memang menyuruh kita untuk cuci dulu lah di neraka, ya udah kita ikhlas, ya udah ikhlas gitu. Tapi nanti ada malaikat yang nanya, dipanggil lah gitu, itu ada kisahnya itu. Ada kisahnya, dipanggil lah orang yang bertakwa, kamu rela nggak masuk neraka? Oh gitu. Saya rela karena saya pernah melakukan dosa ini. Kata malaikat, malaikat lapor dulu sama Allah. Malaikat rapor, terus turun lagi, bilang kamu langsung aja masuk. Ada yang gitu, saya lupa lu, nggak tahu doif, nggak tahu enggak ya. Okay, tapi okay, baik, ceritanya itu jadi satu keyakinan yang membuat saya tuh, oh iya, masih pastilah. Istilahnya ya Allah pasti cuci dulu kita. Betul, orang beriman itu udah cukup untuk Allah ya. Nah itu jadi semoga kita ini dihisapnya nggak berat. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Karena saya pun kata orang, wah Kang Erik pasti langsung masuk surga katanya. Kata siapa? Saya bilang, siapa yang jamin? Jamin Yesus? Enggak. Bagi Yesus sih. Yesus gitu ya. Yesus aja bingung nanti di yaumil akhir kan, di padang mahsyar Yesus, siapa kamu? Kamu siapa gitu kan? Emang saya pernah nyuruh kamu untuk menyembah saya? Itu ada kan? Jadi saya pun, ya Allah ya Rabbi ya Karim, ketika baca itu, ternyata Yesus, tapi ada satu istimewanya Nabi Isa al-Masih alaihissalam ini punya syafaat juga kan? Jadi bisa menyelamatkan orang-orang yang benar-benar mengikuti apa yang Yesus suruh. Contohnya saya. Masuk Islam. Yesus nyuruh masuk Islam, suruh berserah diri gitu kan. Nah ini ayatnya sebenarnya ada, sebenarnya mereka juga bukan dijamin masuk surga kan. Dulu saya ke istri gini, asal kamu percaya sama Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kamu pasti diselamatkan dan masuk surga. Dosa-dosamu sudah ditebus sama Yesus. Ya si orang awam mana mikir sih, oh bener gitu, enak langsung masuk surga VIP gitu. Cuma cukup percaya aja Yesus sebagai Tuhan dan diselamat. Karena dosamu sudah ditebus, digantikan ditebus di tiang salib, ya kan. Pastilah orang-orang malah pasti pernah punya pikiran seperti itu ya, dosa kita nih ditebus sama Yesus. Baik. Nih tetapi dalam Bible sendiri bertentangan. Baik, gimana kan? Dalam Matius 12 ayat 36-37 tadi, tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Artinya murtadin pun memberikan kesaksian yang sia-sia dan itu dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Yesus. Ya salam. Ya, karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan. Satu. Tapi ada akhirnya, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Nah, sekarang Yesus fungsinya apa? Gitu kan? Iya. Penebus dosa umat manusia, menggantikan kita yang berdosa ditebus oleh Yesus lah di hari penghakiman. Terus kalau ada engkau akan dihukum, fungsi Yesus? Yesus sendiri yang ngomong. Kadang saya mikir gitu. Ini kan Yesus ini juru selamat. Menjadi hakim yang adil kepada orang-orang yang percaya kepada dia sebagai Tuhan dan juru selamat. Tapi ada perkataan, engkau akan dihukum. Gimana tuh? Jadi Yesus, ya? Kadang kalau misalnya saya, Yesus katanya saya percaya engkau sebagai Tuhan yang selamat, saya pasti diselamatkan. Tapi kok ada dihukum, ada hukumnya, gara-gara gitu. Ucapan saya, gimana ini gitu kan? Iya, masuk. Wah, cabok gitu sama dia. Udahlah, itu satu guyonannya. Jadi, ya Allah, saya bilang, ternyata Yesus saja mengatakan, engkau akan dihukum. Gitu ya. Terus di dalam Lukas 12 ayat 5, aku menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia. Oh, dia-nya di sini gede. Kalau dalam bahasa Ibrani gitu ya, atau bahasa apa tuh namanya, Yunani lah, yang sering digoyang-goyang, digembor-gemborkan sama teman-teman yang Kristen, sama murtadin juga. Dia di sini adalah Elohim atau panggilan Yunani Allah tuh. Ah, saya bingung lah itu. Marah apa? Apa tuh ya? Aduh, saya enggak tahu. Bukan. Apalah itulah. Ya, nanti sahabat yang tahu lah ya. Baik. Jadi takutlah dia, takutlah Allah yang setelah membunuh. Tuh, kalimatnya gitu ya.
yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Kan Yesus ini dinebus kita dari neraka, tapi kok dimasukin ke neraka? Ini ayatnya jelas, mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Saya bingung, kan kita percaya, misalnya contohnya kan, dulu kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Selamat. Kalau ada orang baca ini, mikir nggak kita, lah kan Yesus menyelamatkan kita dari neraka, tapi kok dia melemparkan kita ke dalam neraka? Nah, ini kan jadi kebingungan. Tapi ada kalimat terakhirnya, sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Berarti takuti siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan takuti Yesus. Jadi bukan takuti Yesus. Gitu. Jadi, baik, Kang. Yesus aja ngomong takutlah dia. Baik. Nah, terus Yesus itu katanya sebagai Yesus atau Nabi Isa Al-Masih ini adalah hakim yang adil. Nah, ya kan? Dalam Al-Qur'an katanya, dalam Islam pun Yesus sebagai hakim yang adil. Ya Nabi Isa lah jadi hakim. Saya mikir gitu, kalau memang Yesus adalah hakim yang adil, menghakimi siapa? Kan kita bukan umatnya Yesus. Bukan umatnya Nabi Isa Al-Masih alaihissalam. Oh iya ya. Kita kan umatnya Nabi Muhammad. Artinya menghakimi siapa? Siapa? Ya kan? Berarti Yesus bukan menghakimi kita, Bos. Yesus menghakimi orang-orang yang mengikuti dia atau menyembah dia atau menjadikan dia Tuhan. Ya kita mah umatnya Nabi Muhammad. Ketika Yesus datang atau Nabi Isa Al-Masih datang, kamu pengikutku? Bukan, saya pengikut Nabi Muhammad. Oh, nggak dihakimin berarti? Oh ya, kamu nggak dihakimi gitu kan? Terus Nabi Isa Al-Masih alaihissalam aja nanti mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sholat. Oh, sholat. Yesus di sholat. Belakang Imam Mahdi. Nah itu yang jadi. Ya Allah, ternyata Islam ini detailnya sampai segitu. Masya gitu. Allah. Hadisnya sahih dan saya baca ketika itu, ya Allah, ternyata Nabi Isa aja ya sholat. Yesus juga sholat di dalam dalam Bible. Mungkin banyak orang nggak percaya Yesus mana mungkin sholat. Ya sholat artinya apa? Beribadah. Beribadah dengan cara apa? Sujud. Yesus sujud nggak? Sujud. Artinya Yesus sholat nggak? Sholat. Bahkan kalau kata Ustadz Kay juga Yesus sholat subuh katanya. Sholat subuh. Bahkan tahajud. Di Taman Getsemani. Coba. Masa orang yang ngikutin Yesus gak mau tahajud? Itu masa ngikutin Yesus gak mau tahajud. Baik. Yesus tahajud di malam hari berkata, kalau gak salah doanya begini. Ya Allah, ya Bapakku, jikalau cawan ini, nah gitulah pokoknya, ada doanya gitu. Sampai Yesus doa, keringatnya itu seperti darah yang menetes, lalu malaikat datang dan memberinya kekuatan. Wah, Allah diberi kekuatan kan keren. Yesus adalah Allah, Allah diberi kekuatan oleh sama Allah, malaikat. Ya, malaikat. Takjub saya. Nah, setelah itu ada lagi. Kalau misalnya memang Yesus adalah hakim yang adil bagi seluruh umat manusia di dunia, baik dalam Islam maupun Kristen, kata para murtadin dan orang-orang Kristen atau misionaris lah ya. Lalu bagaimana dengan ayat di dalam Yohanes 5 ayat 30? Oke, bunyinya nah, gimana Kang? Bunyinya begini. Maklum ya. Ya. Saya kan Kristennya mungkin. Oke lah, baik. Jadi Yesus sendiri berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Oh gitu. Ya. Jadi Yesus pasrah. Aku nggak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Katanya Tuhan ya. Nah, aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Oh. Dan penghakimanku adil. Artinya penghakiman ini didatangkan dari Allah. Allah. Jadi sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku, kata Yesus. Yesus sendiri mengatakan, Dia yang mengutus aku. Kok dijadikan Tuhan? Gitu. Jadikan Allah. Bahkan para murtadin dengan gencarnya, Isa Al-Masih adalah Allah. Allah itu adalah Yesus Kristus. Wah, saya kadang suka ketawa gitu ya. Ya Allah, ya Rabbi ya Karim, kok bisa sepemikiran dengan orang-orang yang masih dalam keadaan kafir gitu. Kafir ini kan bukan hinaan ya. Kafir ini adalah sesuatu yang ditutup atau tertutup. Lembut ya itu lembut bahasa kafir itu lembut banget. Kalau misalnya hei Syiah kafir, contohnya kayak gitu. Iya. Itu hinaan. Ya. Ya. Tapi kalau dalam bahasa Arab, hei antum kafir. Ya, ya kafir. Karena saya menutup diri. Jadi ada perbedaan apa ya? Bahasa yang, tapi dalam Kristen ada juga kata kafir. Ada juga? Ada, tapi kafir itu sebagai hinaan. Hinaan ya, dalam menurut dalam mereka Kristen. Dalam Bible itu hinaan. Gitu. Jadi, siapa yang menyebut saudaramu kafir, kamu akan dihadapkan kepada mahkamah agama. Gitu, okay. Tapi ya gitu lah. Baik, Kang. Allahu a'lam.
Selain tadi kan, kita kan disebut beberapa. Kang, kan juga ada ya, saya dengar juga orang-orang yang murtad ataupun orang kafir, dia juga sering memfitnah nih Kang, tentang Islam. Betul, mungkin betul. Kang Erick pernah kayak gitu gak contohnya nih Kang? Kayak misalnya mohon maaf ya, kayak nyembah batu kan gitu ya. Terus kemudian mohon maaf tentang Rasulullah dan sebagainya. Nah Kang Erick pernah gak di posisi itu tuh? Itu paling saya gencar itu. Oh, paling gencar Kang? Kan dulu zamannya Facebook tuh, wah udahlah. Zamannya Facebook, terus Friendster, terus Yahoo Messenger, apalagi ya. Zaman-zaman media sosial zaman dulu lah. Baik. Di Facebook, kadang saya sama teman-teman saya atau sama teman-teman kuliah saya tuh, apa ya namanya ya, sering ngobrol tentang agama juga. Baik. Mereka tanya, saya tanya balik. Jadi kita ngobrolnya inilah gitu. Saya bilang gini sama teman-teman yang Islam dulu, yang teman-teman kuliah saya kan, kuliah saya ini banyaknya mayoritas lah Muslim ya, yang Kristen cuma berapa orang gitu. Dan saya bergaul baik dengan mereka. Tapi ketika di kosan nih, saya masih ingat. Saya tanya. Ketika ada teman saya yang sholat namanya Indra, saya masih ingat. Itu orang Tangerang. Itu sahabat saya. Orang Islam. Islam. Wah, sholatnya rajin. Masya Allah. Setiap ada azan, pokoknya dia sholat aja. Saya nanya, ngapain? Gitu kan? Sholat lah. Menghadap, apa namanya? Menghadap kemana? Ke kiblat. Kiblat itu apa? Ka'bah. Ka'bah apa? Batu. Gitu kan? Ngapain kamu nyembah batu? Wah, sampai dia kan, ya, lu ngapain sih ngomong-ngomong kayak gitu, Rick? Ya enggak, ini cuma mastiin aja, nyembah siapa, gitu kan. Wah, pokoknya kita ngobrol itu hampir perdebatan. Ya kamu nyembah manusia, pokoknya gitu lah, sampai guyon gitu kan. Manusia dari mana, saya bilang gitu. Yesus itu menjelma, Nabi Isa itu menjelma. Itu adalah Allah yang menjelma, segituin. Ya kita ngobrol-ngobrol gitu lah, nggak terlalu serius. Tapi saya pernah lontarkan itu, dan saya bilang, kalian itu nyembah batu. Ya Allah. Yang berbentuk Ka'bah. Ka'bah itu adalah Allah, jelmaan Allah. Ya gitu, ini pokoknya. Terus apa tuh? Batu Hajar Aswad. Pokoknya udah yang inilah, terus sama apa? Yang lempar jumroh. Itu kan ngapain ngelempar-lempar bat apa ngelempar-lempar tembok ngusir iblis katanya, ngusir setan. Setan ada di mana-mana gitu. Wah, pokoknya hinaan itu tuh pasti terucaplah dari mulut saya sampai mohon maaf, dulu ketika saya masih kafir, saya sampai hina Rasulullah ini seorang manusia yang punya kepribadian tidak manusiawi lah ya. Jadi menikahi seorang gadis kecil gitu ya. Sampai itu segitunya ya. Sampai saya bilang, pokoknya saya waktu ke istri saya itu bilang Nabi Muhammad itu bukan seorang nabi yang patut dipercaya, itu nabi palsu. Itu nabi yang sudah ditulis dalam Bible bahwa akan datang nabi-nabi palsu mengadakan mukjizat di mana-mana gitulah. Dalam Bible itu ada. Dan ternyata nabi-nabi palsu itu bukan merujuk kepada Nabi Muhammad. Oh gitu ya, Kang ya. Tapi kepada gerombolannya Paulus. Lah yang dimaksud oleh Yesus sebenarnya seperti itu, tapi kebanyakan mereka mengatakan itu adalah Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad ini menyesatkan domba apa menyesatkan umat dan domba-domba yang lain katanya gitu. Sampai saya bilang tuh Nabi Muhammad aja seorang apa ya namanya? Pak boy zaman dulu lah gitu. Pak boy. Apa ya pak boy? Enggak enak ngomongin baik ya. Kang ya. Jadi apa ya? Senang kawin lah istilahnya gitu. Wah, ngelihat cewek ini mau, lewat cewek ini mau. Itu sempat dulu punya pikiran yang jahat lah sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi setelah saya masuk Islam, rasa penyesalan itu tuh yang paling dalam yang saya rasakan. Jadi ketika saya masuk Islam, terus mencari tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membaca sirah nabawiyah, ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menikah itu bukan karena hawa nafsunya. Ini Masya Allah luar biasa, hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja yang menikahi wanita yang tua. Artinya bukan seneng yang tante-tante, bukan yang muda-muda gitu ya. Ya gitu bukan ya. Yang muda cuma satu. Satu doang, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Nah, setelah itu dan artinya menikahi gadis 9 tahun. Ya kan, anak kecil kok dinikahi di umur 6 tahun. Nah, pokoknya itu dulu tuh waktu saya kafir tuh jahat lah tentang Rasulullah, memfitnahnya udah kalau bahasa Sundanya mah edan-edanan lah. Iya. Tapi masih ada yang percaya aja waktu itu ya. Masih gitu ya. Karena saya aja sampai Kang Erick. gitu ya Rasulullah teh nabi teh gitu ya. Nah, sampai gitulah, sampai ijiji gitu. Tapi kalau setelah saya masuk Islam, kalau kita lihat ke dalam Bible ini luar biasa. Ternyata tuduhan yang mereka tuduhkan kepada Rasulullah itu tidak sebanding
dengan catatan yang ada dalam Bible. Gitu Kang. Jadi lebih parah dalam Bible sebenarnya. Hmm. Kalau saya bongkar, waduh. Gimana Kang itu Kang? Gimana ya? Mulai dari ini aja deh. Mulai dari Nabi Nuh lah. Nabi Nuh alaihi salam dalam Bible kemarin saya tunjukkan kepada kameramennya Mas Adam nih. Sampai ini benar katanya, serius. Nabi Nuh enak-enak dengan anaknya sendiri. Enak-enak dengan anaknya sendiri. Anaknya sendiri kan anaknya di dalam sendiri. Bible kan. Di dalam Bible dicekoki yang kata Roma Irama mah minuman keras, miras. Oh gitu, ada miras ya? Ada di miras, di gua ya? Lagi kan. Aneh pokoknya itu satu cerita yang gak masuk akal lah. Kok Nabi Nuh bisa-bisanya gitu. Meskipun mereka bilang, itu kan hanya kisah. Ya kisahnya kenapa ditulis dalam Bible? Gimana kalau ditulis, dibaca sama anak-anak kecil? Iya, ntar dijadiin contoh lagi. Jadi contoh bahaya biasa gitu lah. Kan. Terus, abis itu ada lagi yang namanya anaknya siapa ya? Anaknya Yehuda. Yehuda ini ya. Anaknya Nabi Yakub. Yehuda yang sekarang jadi Yahudi. Yehuda ini menyuruh anaknya sendiri gitu ya kalau nggak salah ya. Iya anaknya sendiri. Yehuda menyuruh anaknya sendiri untuk mendekati istri kakaknya atau kakak ipar dan mantap-mantap. Sama kakak iparnya. Kakak ipar sendiri. Coba. Itu bisa dilihat ya Kang di dalam Bible. Ada dalam Bible. Nggak usah saya bongkar. Ini intinya aja ya. Yeah. Ayatnya lebih ngeri kalau dibaca. Nggak pantas untuk kita inilah. Gitu aja, jadi ya. Intinya gitu. Jadi kakak iparnya didekati oleh anaknya Yehuda. Dan setelah melakukan itu, apa ya bahasa enaknya, bukan ijma apa? Kalau berjima, jima. Air mani itu apa? Apa ya namanya? Onani. Ah, enggak, air maninya dibuang di luar. Oh gitu. Nah, jadi iya, onani ya itu. Ya, itu termasuk seperti onani lah. Tapi ini kan setelah melakukan hubungan di luar nikah atau berzina. Gitu. Jadi berzina dengan kakak iparnya supaya menghasilkan keturunan katanya. Dan Onan enggak mau. Namanya Onan gitu. Onan namanya. Onan namanya. Ini kalau enggak percaya ada dalam Bible. Nanti insyaallah di channel saya deh. Ya. Oke. Di channel saya akan saya buka itu gitu ya. Karena kalau di sini jangan lah ya. Iya, jangan. Nah. Terus ada lagi Daud, Nabi Daud. Nabi Daud difitnah. Nabi Daud ini kita seperti kita tahu lah dalam Bible, Nabi Daud ini adalah kakeknya Yesus. Yesus kan disebut anak Daud. Nah, Daud ini sedang berjalan-jalan di pelataran teras istana lah. Terus melihat seorang wanita sedang mandi, namanya Bathsheba. Setelah itu Daud melihat Bathsheba tergoda karena kecantikan dan kemolekan tubuhnya. Bathsheba ini Bathsheba ini apa ya? Sudah apa? Gundik itu apa ya? Budak ya? Pembantu lah ya, asisten lah. Baik. Asisten kerajaan, punya suami namanya Uria. Nah, setelah punya Nabi Daud, jangan Nabi ya, itu karena Daud dalam Bible ini ngeri lah, tindakan bukan seorang Nabi lah gitu. Akhirnya Daud ini melihat Bathsheba, dipanggil, itu siapa namanya? Bathsheba, suruh dia ke kamarku. Nah, setelah di kamar, ada filmnya lagi. Oh, ada filmnya? Ada filmnya David, apa ya, David and Goliath, terus David apa gitu tahun 1978. Wah, saya udah tonton namanya filmnya. David nih dulu nih. tapi bukan saya. Bukan. Ini Davidnya kan kalau orang Inggris namanya David atau Dave. Dave. Ya. Nah, Daud ini manggil Bathsheba akhirnya melakukan satu hubungan yang ya perzinahan lah ya. Hamil. Bathsheba ini hamil lalu suaminya Bathsheba ini namanya Uria enggak tahu bahwa Bathsheba ini hamil. Akhirnya Daud menyuruh bawahannya berperang dan simpan suaminya Bathsheba tuh Uria ini di paling depan supaya mati duluan lah istilahnya. Oh, gitu. Ya, nah, setelah itu akhirnya terjadilah seperti itu, matilah Uria dan akhirnya Bathsheba bisa dinikahi oleh Daud. Nah, setelah itu lahirlah Salomo atau Nabi Sulaiman dari hasil perzinahan antara Daud dan Bathsheba di dalam Bible, bukan dalam Al-Qur'an. Oh, iya. Ini bahaya nih, hati-hati. Karena dalam Al-Qur'an itu tidak seperti itu. Kayak gitu Nabi Daud, ya. Bahkan sirah nabawiyahnya pun enggak ada yang seperti itu. Jadi hanya dalam Bible yang seperti itu. Lahirlah Salomo. Artinya Salomo ini anak hasil perzinahan. Dan Salomo ternyata lebih parah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Bible. Dalam Bible.
Jadi Nabi Salomo punya 700 istri dan 700, 700 istri dan 300 gundik. Artinya ada 1000 istri lah yang digauli langsung oleh Salomo. Nikahnya gimana itu 700? Itu dia penghulunya siapa? Enggak capek. Ya, berapa angka yang harus dikeluarkan? Nah, inilah yang harusnya orang-orang tuh yang memfitnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuh mikir gitu. Dan enggak mungkin orang Islam sendiri memfitnah Rasulullah seperti gak itu. Mungkin, iya. Bahkan di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun ketika Nabi menikahi Aisyah, enggak ada yang rame kok gitu kayak sekarang. Sekarang digembor-gemborin. Dan enggak mempan fitnah seperti itu. Padahal kan di sebelum zaman Rasulullah pun banyak yang nikah banyak. Kejolimin tuh banyak. Nah, inilah makanya Rasulullah tuh datang kepada kafir Quraisy, kepada bangsa Arab yang terkebelakangan lah istilahnya ya. Yang jahiliyah. Yang jahiliyah gitu ya. Sampai Nabi Muhammad pun digelari oleh orang-orang kafir adalah pembawa cahaya. Ya kan? Pembawa cahaya dari kegelapan. Itu bangsa Arab itu gelap banget. Nabi Muhammad datang. Bahasanya minal dulumat ilan nur gitu kan. Ya. Itu. Jadi cahaya buat mereka. Menetapkan hukum-hukum Allah, banyak yang melakukan, banyak juga yang tidak. Tapi setelah itu kan, ya Allah ini luar biasa. Jadi apa ya, syariat Islamnya tuh jalan di sana. Sempurna ya. Bahkan sampai ada yang bilang Nabi Muhammad 19 istri kan ya. Itu dijadikan bahan apa namanya, ejekan. Wah, masa Nabi punya 19 istri? Masa Nabi, pokoknya gitulah. Saya pun dulu gitu, gak nutup kemungkinan, saya juga dulu gitu. Maniak inilah, tukang ini. Dulu gak ada istilah fuckboy. Ya dulu istilahnya itulah apa, penjahat itulah ya, penjahat kelamin ya. Itu ya. Subhanallah. Jadi tapi setelah masuk Islam tuh semua dibalikin lagi, dalam Bible aja lebih parah ya, lebih parah ya, gitu ya, makanya kata Yesus sendiri ngomong nih dalam Bible, janganlah kamu menghakimi sebelum kamu kalau kamu nggak mau dihakimi, cungkilah dulu balok di matamu sebelum engkau melihat selumbar yang ada di mata saudaramu. Artinya bijak banget itu ya sebenarnya. Itu Yesus sebenarnya bijak. Makanya benerlah apa yang dikatakan oleh Al-Qur'an tentang Nabi Isa nih, ada nih ayatnya. Baik, Kang. Dalam Al-Qur'an ada, Kang, ya. Sebentar. Dalam Al-Qur'an itu, nah, di dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat ke-46, yang artinya, dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam. Mengutus lagi kan, membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat. Dan kami menurunkan Injil kepada Nabi Isa Al-Masih. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Dalam Injil itu sebenarnya ada petunjuk dan cahaya. Kalau Injil yang sekarang nggak disebut Injil lagi. Iya. Kalau dalam bahasa Arab Al-Kutub, kumpulan buku-buku. Betul. Tulisan Matius, tulisan Markus, tulisan Lukas, tulisan Yohanes, tulisan Paulus banyaknya gitu. Jadi jelaslah gitu, ada petunjuk dan cahaya dan membenarkan kitab sebelumnya yaitu Taurat dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Dan ini pun sebenarnya dipakai oleh para murtadin. Nyambung lagi ke murtadin. Baik, kan? Lanjut. Murtadin pakai ini supaya kita umat muslim membaca Bible atau Alkitab atau Injil atau kitab susinya orang-orang Kristen. Penyelewengan ayat ini. Nah, kan? Jadi disebut baca Injil aja. Orang dalam Al-Quran disuruh suruh baca. Injil, nah, ayat-ayatnya nanti yang mereka kasih, kalau nggak salah, dan saya pernah pakai juga itu dalam Yohanes 13 ayat 13. Aku adalah guru dan Tuhan. Itu terus Matius Yohanes 1 ayat 1 sampai 14. Itu udah jadi ayat emasnya teman-teman kita yang Kristen lah ya. Pada mulanya ada firman, firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, dan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Nah, jadi itulah ayat yang ini sering akan lontarkan kepada itu ya, baik ya. Kang. Setelah Akang tahu Islam, jadi ngerasa nyesel Kang ya. Ya kan, karena kan Akang dulu parah banget tuh. Sekarang saya dengar, ya Allah. Sampai ada korbannya juga, sahabat ngaji cerdas ya. Korbannya udahlah, itu udah nggak usah disebutin lagi lah. Kang. Korbannya ya, intinya orang-orang yang dulu pernah saya murtadkan, semoga Allah menjamah kembali hati mereka, betul. Mendapat hidayah kembali, dan tolong hubungi saya. Tolong hubungi saya lah ya. Orang-orang yang sudah saya murtadkan, tolong hubungi saya. Nanti di ngaji cerdas adalah di kolom deskripsi. Baik, ya, kan. Saya. Mualaf channel official nanti ada, itu saya mau mohon maaf kepada mereka gitu ya, dan nanti insya Allah akan saya
apa namanya? Bimbing ya, ibaratnya. Bimbing lagi ya, lah bimbing gitu. Bimbing lagi dari dulu pernah saya lakukan itu, ya Allah gitu. Iya. Ah, baik Kang. Najis tralala kalau ini ya. Enggak mau lagi kayak gitu ya. Iya Kang ya. Ternyata ketika Kang Erik net di Islam, tuduhan-tuduhan itu mungkin enggak separah ya. Enggak ya. Baik. Inilah. Jadi apa ya? Kalau misalnya ada yang apa tuh namanya? Yang menuduh Islam, memfitnah, menjelekkan Islam, nggak usah kita balas dengan ayat-ayat Al-Quran, nggak akan mempan. Makanya, insya Allah, dakwah Kristologi ini untuk membendung fitnahan dan juga mencerdaskan atau membuka pikiran mereka. Betul, gitu ya. Supaya mereka jadi kayak Kang Erik gitu kan. Bukan nah, jangan kayak saya, banyak senior saya lah. Oke, okay, baik. Saya, masih saya banyak ya Kang. Masih banyak baik. Senior saya, ada Ustadz Nababan, Ustadz Menaham Ali, Ustadz Kainama. Baik Kang. Wah, ustad-ustad yang mualaf yang udah punya nama lah ya. Baik, Kang Erik, ke selanjutnya Kang Erik. Sebenarnya apa sih yang harus dilakukan para guru atau pengembala ya Kang ya? Ya. Supaya mereka tuh bisa kayak meniru jalannya Kang Erik nih, kayak gitu Kang. Kalau misalnya pengen Kang Erik sampaikan kayak gimana tuh? Apa yang harus mereka lakukan nih Kang? Sebenarnya sih, kalau dalam Islam kan jelas ya. Ayat yang pertama turun kepada Rasulullah SAW melalui malaikat Jibril dari Allah langsung, Iqra. Oh iya. Ya kan? Bismillahirrahmanirrahim, Iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaqa khalaqal insana min 'alaqa. Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam. Itu menjadi satu apa ya? Buat saya tuh sebagai satu teguran lah dari Allah. Iqra. Iqra. Rasulullah kan gitu. Dia apa namanya dirangkul sama mereka Jibril terus bilang Iqra. Rasulullah menjawab mana biqori ya kan Iqra mana biqori sampai 3 kali lalu barulah mengerti Nabi Muhammad ya kan Iqra bacalah artinya mengulang diulang. Nah sebenarnya kalau mereka rajin membaca, rajin membuka Bible mereka sendiri, jujur ini ya, dulu saya ini paling suka membaca, bahkan udah tamat lah, udah hatam udah Bible udah hatam berapa kali tapi nggak inget-inget. Tapi kalau Al-Qur'an masya Allah ya, dari mulai Al-Baqarah sampai An-Nas ya nggak belum juga belum ya juga, belum juga gitu. Proses tapi ada apal, gitu tapi nempel gitu kan ya. Waduha yang paling saya suka itu Al-Alaq sama Aduha. Waduha itu yang udah paling saya seneng lah karena dari ayat Iqra Al-Alaq itu mulailah tersebar Islam. Terus Waduha ya, Quran surah Ad-Duha itu menjadi satu apa ya namanya ya? Keluarga orang tuanya siapa tuh? Ya Allah saya lupa. Orang tuanya sahabat Nabi jadi Islam gara-gara Ad-Duha. Oh, Ammar bin Yasir. Itu. Ibunya Sumayyah. Nah, masyaallah. Ya kan? Kaget mereka baru pertama kali dengar. Waduh. Ini kok waduha walaili ija saja mawadda'aka rabbuka wa maqala walal akhiratu khairul laka minal ula wala saufa yutika rabbuka fatardo dan seterusnya. Mereka kaget. Ini tidak pernah ada di bangsa Arab. Ini dapat dari mana? Terus anaknya berkata ini adalah kalimat dari Allah, wahyunya Allah. Mereka masuk Islam. Masya Allah. Itu yang membuat saya, ya Allah, wah merinding saya. Terus Umar, adiknya. Betul. Umar itu, aduh surah apa lagi Toha. Ya Allah. Nah surah Toha. Yang buat Umar sampai netesin air mata. Ya. Sekejam, apa ya namanya, orang paling kejam lah. Iya. Di bangsa Arab, ada orang yang mau keluar dari gerbang itu, siap-siap dipenggal. Itu Umar aja yang kayak gitu, ketika membaca Al-Quran, nangis. Ya Allah, saya bilang inilah masya Allah ya. Mukjizat Islam ini lewat Al-Qur'an. Makanya sayanglah kalau nggak baca Al-Qur'an. Itu sebenarnya banyak apa ya? Allah itu membuat kita tuh berpikir. Betul, Kang. Merangsang ya. Jadi merangsang. Disuruh ya disuruh tuh. Baca gitu. Coba aja baca. Kalian kan punya akal nih. Pakai akal kamu gitu berarti gitu. Bahkan dari hal yang kecil aja dari lebah ya kan. Iya. Terus semut. Pisang, onta, buah gitu. Onta, air. Oh, pokoknya ini kalau kita lihat ke sini, ini saya sering ke sini. Kalau lagi tafakur alam tuh di sini. Nggak berenang ya. Jadi duduk diem termenung ya Allah. Ini kalau bisa dilihatin ini gunung-gunung dikelilingi nih.
ini air di mana-mana, ya Allah, suara air tenang, suara angin, ini Allah yang ciptakan, rezeki dari Allah. Bayangkan kalau nggak ada angin, betul, ya kan, nggak ada air, nggak ada gunung, nggak ada gunung, nggak ada pohon, nggak ada rumput, ya, kita mau nikmati apa gitu ya. Makanya rezeki itu yang Allah kasih tuh tidak hanya materi. Materi mah bisa dicari. Betul. Kadang kita tuh suka lupa, saya pun sendiri suka, ya Allah, lupa gitu, bahwa rezeki itu kalau misalnya saya hari ini dagang nggak ada yang beli, ya Allah, kok saya nggak dapat uang sih hari ini? Saya salah. Jadi yang sebenarnya rezeki yang Allah kasih itu, kamu masih bisa bernapas dan berkedip saja, itu rezeki dari Allah. Dari situlah saya, ya Allah, astagfirullahalazim, ampuni saya Allah, saya bukan orang-orang yang sering bersyukur, saya suka lupa. Apa yang saya dapat ini adalah rezeki dari Allah sebenarnya, bukan berupa materi, bukan berupa rumah, bukan berupa bukan. Tapi kita ngedip aja mata, rezeki dari Allah. Coba kalau nggak bisa ngedip gini aja, oh, terus, apa ini di mata kita ada apa gitu kan? Ada belek, ada kotoran apalah. Terus nafas. Coba kalau Allah kasih nafas kita cuma satu ini, bekerja nggak dengan baik? Gitu. Telinga kita cuma satu? Nggak bisa. Itu dia makanya. Kalau kita sebagai orang muslim yang pandai bersyukur itu, kita melangkah saja atau kita berkedip atau kita bernapas atau kita mendengar, ucapkan alhamdulillah. Kalau bisa perlu setiap melangkah alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Coba kalau kita lagi melangkah tiba-tiba kepalitek, apa ya kepalitek ya? Keseleo ya. Ya Allah, saya sudah bisa ya. Kepalitek apa? Keseleo. Yang kita ucapkan apa? Aduh, aduh. Biasanya aduh, biasanya. Aduh kan. Coba kalau misalnya kita alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah, Engkau telah selamatkan aku. Di depan itu ada yang apa namanya? Buah durian kayak atau batu. Ya, ya. Coba. Dari hal yang seperti itu harusnya kita paham gitu. Bukan artinya ya Allah, kenapa sih saya harus jatuh? Jujur Mas, kemarin aja saya ini gigi ini saya sakitnya udah kayak mau dicabutlah nyawa, Mas. Beneran serius. Ya Allah. Kemarin beneran serius. Kemarin malam saya makan daging, ada yang ngasih daging kambing. Saya makan. Terus ada yang apa ya, kayak pedes gitu ya. Terus masuk gigi, nyelap gitu ya. Itu benar Mas, istri saya saksinya. Guling-guling saya bilang, ya Allah, ya Allah. Saya bilang, ya Allah, saya nggak kuat lagi. Cabut aja ya Allah. Ya Allah, oh tuh benar sakit gigi itu paling sakit yang tidak pernah bisa dirasakan oleh seluruh badan. Kalau sakit ini masih bisa diobatin. Kalau gigi, minum obat, wah pusing. Tapi saya bersyukur sama Allah. Kenapa saya dikasih sakit gigi? Lidah saya bisa mengucapkan astagfirullah, ya Allah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, astagfirullahaladzim, ya Allah, ampuni aku ya Allah. Sampai saya, astagfirullahaladzim kan, ampuni aku ya Allah. Kalau saya takutnya, saya mikirnya, ya Allah, dosa apa yang sudah saya perbuat dari mulut saya ini, sehingga Allah memberikan saya sakit di mulut saya ini, gitu. Akhirnya saya ucapkan astagfirullah, sampai sejam lah Mas. Masya Allah. Saya sampai guling-guling nangis ini, saya bilang, astagfirullah, astagfirullah, ampuni aku ya Allah, maafkan aku jika mulutku ini berkata-kata yang tidak benar. Itulah Islam itu seperti itu. Kecil aja kegigit nyemut, apa kegigit semut atau digigit nyamuk. Kadang kita Allah, atau kalau bahasa ininya mah enjoy gitu. Siah. Baik. Padahal itu adalah satu peringatan dari Allah. Ketika digigit, ada apa di sekitar kita? Gitu kan, kita gigit. Pas kita gini, kita ngeliat ke depan, ada apa gitu. Allah itu yang berikan semua gitu. Kita digigit semut, digigit nyamuk. Bahkan kalau ada apa ya namanya ya, kalau ada satu kejadian misalnya di media sosial atau di berita, itu mengingatkan kita tentang kita ini harus lebih mendekatkan diri sama Allah. Kayak misalnya sekarang nih pandemi, banyak orang yang gak suka, ada orang yang suka. Kita sebagai orang yang beriman ini seharusnya bersyukur. Bersyukur ya. Banyak orang-orang yang di sekitar kita ini sering mengejek, mohon maaf gitu ya, orang yang menggunakan apa namanya? Cadar. Sampai-sampai mohon maaf gitu ya, seorang ulama, seorang ustadz sampai ngapain pakai ya cadar, ya kan? Bau apa? Menghirup jigong sendiri, menghirup bau mulut sendiri. Sekarang dia keluar harus pakai masker. Iya. Nah, sekarang harus cium tuh jigong sendiri. Jigong itu. Cium sendiri itu ya. Itu, Mas. Terus kita enggak boleh bersentuhan. Selama ini yang kita lihat ya orang yang tidak se apa namanya? Mahrom. Orang tidak semahrom, cuek aja, gandengan tangan ya kan, sama orang yang bukan mahrom. Kita diajarin dalam Islam kalau bertemu dengan yang bukan muhrim,
cukup. Nggak boleh sentuh tangannya. Masya. Ada orang yang gini, kita gini. Ya kan? Itu di Islam. Tapi kalau di dalam agama dulu nggak? Wah, pelukan itu terjadi gitu. Terus dari pakaian. Ini Islam ajarkan dari itu, dari pakaian. Contoh, misalnya pakai ini mas. Saya pakai peci atau pakai baju koko. Ya sekarang kan kita santai ya. Santai ya. Kita contoh banyak orang yang ngapain pakai jubah. Gamis gitu. Gamis. Ngapain pakai baju koko keluar ke mall kan. Simpel. Sebenarnya kalau kita belajar dari pakaian yang Allah sudah firmankan dalam Al-Qur'an, pergunakanlah pakaian dengan sebaik mungkin. Ya kan? Coba saya pakai peci, pakai jubah masuk ke karaokean atau tempat dugem. Kira-kira satpam marahin saya enggak? Coba. Satpam pasti marahin saya. Pak, mohon maaf, ngajinya di sebelah sana di masjid. Salah alamat. Salah alamat. Ke karaokean aja kita pakai jubah. Disangkanya, waduh ini kayaknya murazia nih. Tapi itu adalah satu, apa ya? Kalau Allah berikan kita akal itu dipergunakan. Pergunakan ya. Masa kita pakai jubah, pakai peci, masuk ke tempat maksiat, ya kan? Itu, jadi pakaian itu kadang yang sering dijadikan, Taliban. Oh, ya, zaman-zaman, iya. Bahasanya abu gosok dan lain-lain lah ya. Abu-abu. Abu-abu itu bahasanya kayak gitu kan. Ngapain pakai jubah Taliban. Sampai kartun yang Musa disukai anak-anak ya. anak aja, anak-anak saya aja sampai tahu. Pih, kalau minum jangan berdiri. Itu kata Nusa dan Rara kata gitu. Nusa dan Rara. Oh, iya, Masya Allah. Nyampe kan ke saya. Masya Allah. Pih, kalau makan nggak boleh sambil ngomong. Oh iya. Pih, kalau makan tangan kanan. Pokoknya semua dari kartun yang kata mereka itu udah Taliban mengajarkan kepada anak-anak yang baik. Masya Allah. Bukannya TikTokan mas. Ya Allah. Aduh, saya sampai ya Allah. Islam ini kok bisa seperti ini gitu. Kan, ya. Yang kita tahu, contohnya saya nih, ke teman-teman yang Kristen, sampai Yesus aja dijadikan bahan candaan kan. Oh gitu. Sampai dijadiin bahan TikTokan. Yesus ulang tahun, happy birthday Jesus. Happy. Saya bilang ya Allah, sampai Yesus joget-joget, sampai Yesus naik skateboard. Oh iya ada. Saya bilang ya Allah, alhamdulillah. Di dalam Islam tidak ada satupun nabi yang digambarkan. Sampai Nabi Muhammad aja kan digambar-gambarin kayak gitu kan memang ya Allah, ya itulah kerjaan orang-orang kafir, yang ya. Kafir dan munafikun. Saya bilang ya Allah, kapan sih ini? Tapi saya yakin enggak akan berakhir. Karena semakin adanya mereka, iman kita semakin bertambah. Masya Allah. Itu dia. Artinya itu Kang ya. Mungkin yang harus dilakukan oleh para murtadin ataupun orang kafir, ya udah mikir aja. Mikir dan baca. Mikir dan baca gitu ya. Nih, kalau saya terakhir ya Mas ya. Saya kasih ayat-ayat yang mungkin bisa menguatkan akidah kita melalui ayat Bible. Oke. Kepikiran nggak Mas itu? Jadi ada ayat-ayat dalam Bible yang menguatkan akidah kita sebenarnya. Ayat-ayat yang cukup membuat kita kalau mau murtad itu mikir. Baik. Ayatnya simpel banget. Kalau ada misionaris ya sahabat ya, kalau ada misionaris datang ke tempat kita, nah yang tadi ya kita ini. Jadi bagaimana melawan misionaris ini sebenarnya bukan dengan tempat, bukan dengan alat, bukan dengan pentungan, atau bukan dengan kekerasan. Ada misionaris datang ke rumah kita, kalau kita paham ilmu kristologi, itu pasti kita bisa menjadikan dia yang masuk Islam. Gampang banget. Okay. Kebanyakan para misionaris seperti saya dulu dan teman-teman saya yang sekarang masih dalam keadaan kafir, kita pergi ke rumah-rumah seperti yang sering digembar-gemborkan di media. Cuma saya nggak, waktu itu kan belum ramai YouTube lah ya. Kalau di Amerika itu saya kelihatan muka saya ini, ini misionaris. Tapi sekarang kan udah banyak orang-orang merekam langsung bagaimana. Itu dulu saya gitu. Jadi jualan buku, kita mengatakan pasti ini bukunya Isa Al-Masih. Orang Islam taunya nggak tahu Yesus kan banyaknya. Taunya Isa Al-Masih. Isa Al-Masih, ini bukunya, buku Isa Al-Masih. Tapi dalamnya itu terkandung ayat-ayat Bible. Itu bahkan ada yang di kejadian kemarin tuh yang di Manado tuh apa mas? Bukan gempa, apa tuh? Aduh, saya lupa. Ada teman saya ngasih lagi bencana, dia bagi-bagiin brosur kristenisasi. Oh gitu. Bahkan kemarin saya bahas di channel saya itu di Majalengka. Dia berkedok sembako. Tapi setelah membagikan sembako, mereka malah mengajak anak-anak kecil untuk berdoa.
yuk kita ucapkan terima kasih Tuhan Yesus. Oh gitu. Yuk terima kasih Allah. Yuk terima kasih. Ngomongnya udah nggak jelas lah. Allah. Sampai kayak gitu saya bilang, ya Allah ini kok nggak sampai orang-orang di sekitar itu kok nggak tahu gitu. Hmm. Sampai ada kerjaan itu. Tapi di sela-sela itu banyak alhamdulillah setelah saya angkat video itu dan teman-teman YouTuber Kristolog Muslim ini mengangkat video itu, banyak akhirnya MUI terus kepala desa sampai kepolisian itu bergerak ke desa itu. Oh, masya Allah. Jadi masya Allah, jangan sampai menerima bantuan dari orang yang mengatasnamakan agama. Karena dalam SKB Menteri tahun 1000 berapa, saya lupa lagi ya. Baik. Tahun 1900 berapa, tidak boleh memaksakan atau mengajak kepada orang yang sudah beragama. Nggak boleh, apalagi yang misionaris itu. Nah, misionaris itu sebenarnya udah bisa diciduk sebenarnya. 4 tahun penjara. Cuma ya karena... ya itulah, saya nggak mau ngomong ya. Ya susah gitu. Susah ya. Jadi memang hukumnya belum kuat lah. Belum baik. Nah, di dalam Bible sebenarnya kalau mereka mau baca yang tadi sudah saya sampaikan, itu ada lagi tambahannya. Jadi gini, kalau sahabat muslim didatangi oleh para misionaris, atas dasar apa kalian mau masuk? Oh gitu, nanya gitu ini. Ya. Atas kenapa mau menyebarkan ini gitu. Misalnya itu ada perintah dari ini. Sebenarnya gampang sih. Kita tinggal jawab, oh kalau kayak gitu, coba jelaskan kepada saya. Siapa itu Isa dan siapa itu Yesus. Simpel aja gitu. Coba jelaskan kepada saya sebelum saya membeli buku Anda. Siapa Isa dan siapa Yesus? Tolong jelaskan kepada saya. Gitu aja sebenarnya. Kalau dia nggak bisa jawab, kok Anda nggak bisa jawab gitu kan? Isa dan Yesus sama atau enggak? Gitu aja. Dalam Al-Qur'an Isa beda enggak sama? Pasti dia jawab agak-agak teh. Gelagapan. Gelagapan ya. Agak-agak teh gelagapan gitu. Pasti kita masuk di situ. Kamu harus tahu gitu. Di dalam kitabmu, dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Benar nggak? Benar. Nah, tanya ke si misionaris itu, benar nggak? Pasti dijawab, benar. Nah, tolong jelaskan bagaimana mendapatkan hidup yang kekal itu. Nah, dia pasti bingung karena nggak pernah baca Bible. Kalau baca Bible, dia pasti tahu. Jawabannya ada dalam Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Masya dan Allah. Mengenal aku, yaitu Yesus Kristus yang telah Allah utus. Masya Allah. Simpel. Masuk Islam nggak itu? Nah, sekarang saya tanya. Percaya mengikuti kitabmu atau mengikuti suruhan bapak-bapak gereja? Gitu. Gitu aja. Kata Bible-mu suruh mengenal engkau satu-satunya Allah. Tapi kamu kok menyembah Yesus sebagai Tuhan dan Selamat? Yang benar yang mana gitu? Pasti besok kalau ragu-ragu datang ke saya. Datang lagi aja. Saya beli semua bukunya. Baik, masya Allah Kang Erik. Gitu aja. Itu simpel. Itu tercatat dalam Bible semuanya. Baik, Kang Erik. Makanya Injil itu benar apa yang dikatakan Allah. Ada cahaya dan ada kebenaran. Ya kebenarannya ini. Sebenarnya nggak ada yang lain. Markus 12 ayat 29. Hai Bani Israel, inilah hukum yang terutama itu. Ya, Allah itu Esa. Tiga nabi loh, besar loh. Nabi Musa diikuti oleh bangsa Yahudi. Nabi Isa diikuti oleh orang-orang Kristen. Nabi Muhammad orang Islam. Tiga nabi ini mengatakan hal yang sama. Tuhan itu Esa. Tuhan itu Esa. Kul Allah Hu'ahad. Udah beres. Nggak ada yang dipermasalahkan, tinggal kita menjalani bagaimana Islam ini bisa menjadi satu tuntunan hidup untuk kita dari hal yang kecil sampai yang besar. Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Dari makan, pokoknya semualah. Diatur sama Islam. Diatur sama Islam. Nggak mungkin Islam, udah makan babi aja. Udah nikmatin aja daging surga ya, daging babi. Islam ada rules-nya. Ada rules-nya. Kamu boleh makan babi? Boleh, Mas. Sering. Boleh makan babi. Kalau kamu tersesat di hutan dan nggak ada makanan lagi. Masa mau makan pohon dan tanah ya kan? Ada babi lewat. Baik. Waduh, daging cat. Ya. Atau kita lempar kayak. Dapat, kita masak dengan bismillah tentunya. Baik. Pas sudah ada makanan lain, jangan makan babi lagi. Jangan gitu. Makan babi. Kayak kemarin saya teh apa ya Mas ya? Nulis tentang ini loh. Apa tuh? Pengikut ada satu murtad nanti deh di channel saya itu ya. Baik ya. Tapi ini jadi filosofi yang keren juga nih. Jadi kalau kita dihadapkan dalam satu masalah, ada ayam dan ada babi. Kita tahu ini babi,
haram. Haram. Kita tahu ini ayam enak. Enak. Tapi ada dalam diri kita ini kadang suka berpikir. Itu sama terjadi dalam kehidupan kita. Kita tahu babi ini haram, kita tahu ayam ini enak. Babi ini haram, tapi dagingnya enak. Ayam ini enak, tapi ayam ini halal, tapi dagingnya kurang enak. Tapi ini, tapi babi lebih enak. Kita ini bergejolak dalam hati. Aduh, culang cileng gitu. Apa ya culang cileng? Lirik kiri kanan gitu ya. Ada orang nggak ya? Udah, potong aja daging babi dimakan. Oh enak nih, ketagihan. Nah, sama gitu dalam kehidupan kita, kita dihadapkan oleh dua pilihan, Mas. Masya Allah. Antara kebenaran dan juga kebatilan. Kita udah tahu ini benar, tapi sulit, Mas. Sulitnya tuh maksudnya benar ini tuh paling susah gitu. Nggak bisa menyalah, tapi yang haram, batil ini lurus aja, Mas, enak apa-apa, free gitu ya. Tapi yang kita ini dipilihan, ah mendingan yang batil aja deh. Orang nanti kok saya bisa bertobat gitu kan. Tapi tidak semudah itu Fulgoso gitu kan. Fulgoso ya. Jadi ketika kita memilih kebatilan yang enak lurus jalannya tapi ujungnya maut, itu Yesus bilang kayak gitu. Bukan Yesus ya, di Amsal, Mas, ada. Jadi ada orang yang menyangka jalan lurus tapi ujungnya maut. Tapi ada juga lebih mudah seekor unta masuk ke dalam lubang jarum daripada kamu masuk ke dalam kerajaan surga. Itu Yesus bilang, itu kata-kata bijak saya selalu simpan dalam otak. Masya saya kata-kata Allah. Yesus. Jadi luar biasa lah. Jadi itulah yang ada dalam diri kita tuh, mau kebenaran tapi sulit tapi ujungnya surga, mau kebatilan enak tapi ujungnya neraka. Ya itulah hidup kita gitu kan. Masya mau Allah. Gimana lagi? Masya kita Allah. Mau ya udah kebenarannya kayak contohnya gini. Saya masuk Islam capek Mas sholat. Subuh apalagi, aduh kalau nggak istri saya banjur, saya sama air susah, mah. Alarm HP di sini nih, tempel kalau perlu. Tapi bener Mas, itu capek banget sholat. Kalau saya mikir gitu, aduh sholat lagi gitu kan. Kalau orang yang gitu. Apa? Kalau orang yang imannya memang agak goyah gitu, aduh baru aja juhur udah asar lagi gitu. Baru aja asar udah maghrib lagi. Baru maghrib baru nonton sinetron, aduh udah isa lagi, capek Mas bener. Tapi apa ya namanya ya, dari hasil capek itulah nanti Allah akan masukkan balas, ya. Ada balasannya gitu loh. Kamu masuk surga, pintunya pintu sholat. Kamu masuk surga, pintunya pintu sedekah. Kamu masuk surga, istri-istri kita suruh masuk surga, pilih pintu yang mana kalau mereka mau apa namanya? Mau masuk surga. Mau gitu. Masuk surga tinggal pilih, asal dia nurut sama suami dan taat sama Allah. Udah. Masya Allah. Ini Islam, Mas. Enggak ya, ada agama selain Islam yang perfect, luar biasa. Masya Allah. Baik, Kang Erik. Luar biasa ya, Kang ya, penjelasannya. Alhamdulillah saya dapat juga, pribadi saya dapat ilmu banyak dari Kang Erik. Semoga berkah ya, Kang, apa yang Kang Erik miliki atau miliki Kang Erik ini punya ilmu gitu. Insya Allah berkah. Amin. Baik. Kang Erik, sebelum kita tutup, ada nggak pesan-pesan buat sahabat muslimin dan muslimat ataupun para murtadin nih, Kang? Silakan. Untuk para murtadin, nanti insya Allah supaya kita bisa sharing bareng-bareng, mudah-mudahan kalau qadarullah Allah pertemukan kita. Ulangi lagi. Baik, silakan. Untuk sahabat-sahabatku, para murtadin dan teman-temanku yang Kristen, kalau misalkan kalian merasakan hal yang sama, ada pergumulan dalam hati kalian, nanti insya Allah juga ada pengalaman dari istri saya, Mas. Oke. Nanti ya di video saya. Ada pengalaman dari istri saya bagaimana dia menjadi seorang murtadin. Jadi istri saya seorang murtadin yang merasakan nikmatnya beragama Kristen, tapi setelah seiring berjalannya waktu merasakan ada keanehan dalam Kristen. Baik. Itu nanti insya Allah ya, Mas. Baik, insya Allah. Terus untuk para murtadin juga lebih banyak baca Bible, jangan baca Al-Quran. Baca Bible, baca kitab Anda yang sekarang, dan Anda silahkan baca dengan sedetail mungkin bagaimana Yesus menyuruh kita untuk menyembah Allah, bukan untuk menyembahnya, menyembah Yesus artinya. Dan untuk teman-teman yang Kristen, mohon maaf jika ada yang tersinggung, saya bukan ingin apa ya namanya? Menjelekan. Bukan ingin menjelekan, bukan ingin mengajak kalian untuk menjadi Islam, gak ada. Tapi saya hanya ingin silahkan membaca, silahkan berpikir, silahkan pergunakan akal dan pikiran kita yang sudah
Tuhan kita kasih, yaitu Allah Subhanahu wa taala tuh ngasih otak tuh untuk dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Jadi jangan sampai kita salah dalam berpikir ketika Allah memberikan kita pikiran, memberikan kita petunjuk melalui apa yang ada di sekitar kita, itulah satu bukti bahwa Allah itu ada. Dan Allah itu tidak pernah berubah dari awal sampai akhir. Tapi Yesus berubah, Mas. Gimana ya? Nah, ini yang jadi jangan sampai punya pikiran seperti itu. Ya, jadi kalau dibilang Isa Al-Masih itu adalah Allah dalam Al-Qur'an, yang adalah Yesus Kristus dalam Bible, itu adalah satu perbuatan atau satu pikiran yang apa ya namanya ya? Yang tidak bisa masuk ke dalam akal sehat. Gitu. Jadi Isa Al-Masih dalam Al-Qur'an mengatakan sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu, dalam Bible juga aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakku, Tuhanku dan Tuhanmu. Alhamdulillah dari situlah, mudah-mudahan dari channel Ngaji Cerdas ini ada teman-teman kita yang Kristen yang sedang ragu, yang sedang bimbang, saya sarankan untuk baca Bible. Dan baik, bukan baca Bible-nya cukup dari Matius sampai sampai Yohanes aja deh, jangan ke Kisah Para Rasul sampai Wahyu. Baik, Kang. Ya, jadi Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu menjelaskan bagaimana perjalanan hidup Yesus untuk mengajarkan kita kepada jalan kebenaran melalui pengajaran dia untuk menyembah Allah, bukan untuk menyembah dirinya. Itu yang luar biasa lah dalam Bible itu. Baik. Membuat saya masuk Islam. Baik. Untuk kaum muslimin, Kang? Untuk kaum muslimin, jangan ragu dan jangan takut untuk belajar ilmu kristologi. Ya, jadi ilmu kristologi itu adalah mengenal yang sudah Allah firmankan. Ya, jadi kristologi itu tidak hanya apa tuh namanya, kaum Nasrani dan kaum Yahudi saja. Jadi ada kafirin, ada munafikin juga ada. Ya, karena kristologi ini sebenarnya diperbolehkan kok sama Islam, karena Allah pun memberikan wahyu, memberikan firman tentang mereka, Nasrani, Yahudi, termasuk orang-orang kafir, dan termasuk saya dulu orang kafir. Ya, jadi ketika Allah firmankan itu, boleh nggak kita mempelajari tentang Nasrani dan Yahudi? Boleh, kan Allah firmankan. Ada kajiannya tersendiri, itu kajian kristologi. Nah, tentunya kajian kristologi ini tidak mungkin dilakukan oleh ustadz-ustadz yang mempunyai kapasitas khusus Islam, karena kristologi ini punya bidangnya masing-masing. Baik. Tapi Islamnya nggak pernah dihilangkan. Baik. Jadi jangan takut untuk belajar agama lain supaya kita ini bisa membentengi diri kita dari pemurtadan. Iya. Karena dari ayat-ayat yang sudah tadi saya jelaskan, itu hanya sedikit gitu ya. Lebih banyaknya di channel saya, Mas, insya Allah. Jadi ayat-ayat itulah nanti yang bisa membentengi kita untuk ketika ada misionaris datang, kita bisa mengislamkan mereka. Gitu aja sih. Untuk berdakwah. Untuk berdakwah. Jadi ayat-ayat tadi insya Allah akan saya terus ya, itu karena memang jadi satu motivasi untuk orang-orang tuh berpikir. Baik. Insya Allah teman-teman yang muslim juga jangan sampai bukan jijik ya, apa namanya, ih nggak mau ah belajar. Oh gitu. Nah, banyak yang gitu, bahkan saya ke beberapa masjid pun mereka menolak, Mas, jangan ah, kami nggak mau menolak apa dengar ajaran selain Islam, katanya. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Sampai ada kayak gitu, Mas. Saya kasih surat resmi. Ini saya mau ngajarin kristologi supaya jadi benteng akidah, enggak ada yang mau. Baik. Karena mungkin awam ya. Yeah. Jadi apa sih kristologi? Kan Kristus itu Kristen. Logi ajaran. Jadi ajaran yang mempelajari Kristen. Bukan seperti itu gitu. Bukan gitu. Bukan gitu konsepnya, Bang. Bukan itu konsepnya, Bang Bang gitu ya. Jadi memang insyaallah belajar kristologi ini enak, menyenangkan gitu, karena kita tahu, tapi intinya sih kristologi itu hanya Isa Al-Masih aja sih, Mas. Jadi nggak ada yang lain. Baik. Isa Al-Masih aja. Baik. Udah sih itu aja. Masya Allah. Semoga teman-teman kaum muslimin lebih banyak ikro aja gitu. Bukan ikro 1-2-3 ya, tapi ikronya membaca. Baca ya. Masya Allah. Ilmu yang sudah Allah kasih secara cuma-cuma gratis. Masya Allah, tabarakallah. Syukron jazakallah khairan, Kang. Waalaikumsallah. Atas sharingnya kepada kesempatan hari ini. Mungkin sahabat Ngaji Cerdas, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat untuk sahabat Ngaji Cerdas. Kita akhiri. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.
Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. 2 jam nih kayaknya. Enggak tahu berapa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. 2 jam nih kayaknya. Enggak tahu berapa. Berapa, Mas?